apa kabar kawan? Mari ikut kami, mari dengarkan kami. Kami akan jelaskan secara singkat tentang Budi Utomo. Marilah ikut bersama kami, kami akan perkenalkan diri. Ikutlah bersama kami. Dan aku bernama Andri, serta aku bernama Raja. Ketika muncul pikiran bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan Indonesia, masih ada penjajah juang yang rela untuk berkorban untuk merdeka. Namun para penjajah tak juang pergi melalui pikiran yang terjangka. Akhirnya lahir Budi Utomo di sekolah kedokteran bernama Sofia. Organisasi para pemuda pertama ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan juga siswa dari sekolah Sofia. Gerakan para pemuda ini namanya sangat berpengaruh antara Jawa dan Madura. Tanggal 20 bulan Mei diperingati sebagai hari kewalahan nasional. Namun para penjajah tak kunjung jua pergi melalui pikiran yang menjaga kita lahir Budi Utomo di sekolah ke dokteran bernama Sofia. Organisasi para pemuda pertama ini didirikan oleh Dokter Sutomo dan juga mahasiswa dari sekolah Sofia. Budi Utomo awal pergerakan nasional sebab awal dari gerakan pemuda dan lainnya. Budi Utomo awal pergerakan nasional serta awalan dari gerakan pemuda dan lainnya. Usailah sudah kebilang. Di antara
Hahaha.